adalah jalan setapak. Di sana ada jalan yang ambrol. Ada jalan ambrol, teman-teman, karena banjir yang terjadi beberapa bulan kemarin. Tapi ini sudah mulai diperbaiki. Nah, ini ada orang, ada juga dibangun musola untuk pengunjung yang ingin beribadah. Oke, teman-teman. Ini sana adalah hutan. Hutan yang ada di kawasan Desa Kiram. Nah, ini sedang diperbaiki jalan yang ambrol kemarin akibat banjir. Nah, ini adalah aliran sungai Aranawai. Aliran sungai Aranawai yang berpangkal di sungai Riam Kanan. Oke, teman-teman. Alirannya cukup deras. Jadi kalau tidak bisa berenang, di mohon untuk tidak berenang di sini, untuk bermain air di sini, karena sangat berbahaya, teman-teman. Kita akan telusuri jalan-jalan tepi sungai ini yang sudah dibangun beberapa bulan silam. Di sini ada kotek-kotek atau tempat istirahat dengan sewa berkisaran antara 40.000 sehari penuh. Di sana juga disediakan villa yang mau nginap, yang tarifnya sekitar 300.000 rupiah per malam untuk sekali nginap, teman-teman. Nah, di sana nampak banyak sekali villa-villa yang disediakan oleh pengelola obyek wisata ini. Oke, teman-teman. Nah, di sana juga ada tempat sarang burung walet. Sarang burung walet. Entah siapa mereka, kita kurang tahu, teman-teman. Yang jelas di sini luas sekali tempatnya untuk istirahat dan untuk berwisata di obyek wisata Aranawai. Oh, teman-teman, ada orang lagi selfie itu, teman-teman. Kita lihat orang lagi selfie. Nanti kita dekati orang, siapa itu yang lagi selfie itu. Oke, teman-teman. Banyak sekali. Wah. Mas, lagi selfie ya, Mas? Selfie ya, Mas? Aduh. Mas, lagi selfie ya, Mas? Oke, teman-teman. Ini kita masih review dari sungai Aranawai. Nah, inilah sungai Aranawai yang semakin deras arusnya. Oke, teman-teman, cukup dulu review dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum.